Hello, welcome back with me and him and him and we are the Earth. Oke, jadi hari ini kita kedatangan Brondong. Jadi bahasanya adalah saya terlalu winem untuk Spotify-mu. Jadi gua tua banget. Hah? Kembar. Kembar. Adik saya. Akhirnya gua ngeblok ada kembaran rambut. Damn! Adik. Ganti dia. Iya, kalau gua rada gagal dia berhasil. Oh. Ya, sip mantap. Oke, balik jadi... lagi. Es terus. Oke, jadi ini adalah Ali, pemilik dari Akord Vitil atau VTIL tahun 2000 berapa? 2000 pas 2000. Pas 2000. Jadi enggak ada 2000 berapanya gitu, 2000 pas. Oke, jadi ini Ali ini masih SMA ya. Jadi ini modifikasi anak SMA yang menurut gua udah gila banget. Zaman gua SMA enggak ada pakai karbon. Ini dia semua karbon semua. Soalnya biaya untuk sekolah dapat beasiswa. Oh, beasiswa. Alih-alih ke sini ya. Iya, apakah benar begitu Bapak Ali? Kayaknya benar. Padahal gua cuma dapat, ternyata benar. Oke. Jadi awal datang tuh waktu itu sore-sore Ali ya? Iya, sore. Sore. pengen bikin add-on. Iya, add-on ya. Add-on terus enggak tahu sekalian ducktail, sekalian add-on belakang, terus ada yang dicet-cet juga mobilnya. Coilover. Coilover juga udah pasang langsung gila. Gua zaman SMA potong per. Ini coilover gila enggak lu? Pot kit ya. Zaman dulu pot kit. Hah? Gua potong uang jajan. Potong uang jajan ya karena potong per. Sama aja. Oke. Potong uang jajan tapi itu tubruk-tubrukin mobil sengaja. Ups. Ya, biasa baretin. Oh, baretin ya, baretin orang. Oke. Sip, nah jadi Ali ini gue pengen tahu sejarahnya dulu nih, ya, apakah ini mobil pertama atau mobil keberapa nih? Dengar-dengar pernah pakai mobil dua pintu nih katanya. Pernah pakai FD sebelum ini. Oh, FD, ya tau gitu pakai FD aja. Kebetulan ini mobil kedua. Abis ini nambah Audi. Audi yang kayak gitu ya berarti ya. Titi, ya Titi juga. Ya. Sempet pakai Titi, cuman kurang proper jadi ganti E60. Oh, E60. Seri 5, pakai sekitar 1 tahun, balik lagi ke ini. Bentar, berarti main mobil dari kapan nih? Ini masih SMA nih. SIM aja belum ada kan? SMP. SMP, gila. Sadis. Jadi kita menemukan lagi teman-teman seperti saya dan Alvin. Zaman SMP, tabrak-tabrakan mobil. Oke, jadi... Nah, berarti tapi pas lagi sebelum-sebelumnya nggak ada yang dimodif tuh mobil? Enggak sih, paling waktu FD cuma audio aja. Audio sama knalpot aja sih. Berarti yang benar-benar mau dihabisin ini nih ya? Iya, ini. Baru ini. Terus pernah diceritain juga nih mobil kan gila ya. Dapat iya. Mulus banget, min condition. Kilometer berapa kemarin? Kilometer 8.000 sampai 10.000-an kalau. Mobil bagus banget sih. Terus konsepnya apa nih? Buat awalnya pengen modif tadinya. Awalnya pengennya JDM racing look tadi. Pengen JDM ya. Jadi gue sebenarnya masih ada PR buat si Ali, yaitu cariin stir Nardi, terus dust tag, pengen pasang dust tag juga nih anak, terus karbonnya mau ditambahin lagi, terus banyak lagi lah. Oh iya, iya pokoknya banyak banget yang mau dia pengen. Mungkin dia karena lihat dari Instagram juga, bisa dilihat ada 5 Instagram kita. Yang pertama itu ada Earth Auto Concept, Earth Garage & Store, Earth Premium, Earth Industry, dan bodykit kebanggaan kita Earth.Saber. Jangan lupa subscribe juga, tekan lonceng. Pokoknya jadi kalian bisa kita sharing lagi nih. Kayak misalnya nih, kemarin ada yang nanyain loh, Li, mobil Luli. Ini nih, projectnya gimana nih yang Accord? Nah, udah nih kita update nih sekalian sama yang punyanya. Jadi pembuktian nggak bacot kayak anak sama yang punya. Jauh dari sekolah datang sih. Iya masih pakai seragam loh. Pakai seragam. Ini hari Jumat, jadi emang dari seragam sekolah seperti ini. Main. Iya, dengan sepatunya juga ya, dia masih rajin memakai sepatu. Gak pakai kaos kaki. Gak pakai kaos kaki. Nah, ini tim Alvin nih. Iya, tim ketampak kaos kaki. Oke. Okay. Sip, dari depan, jadi tadi itu ya, add-on. Terus coilover. Pelek nih pakai T37, lebar 89.
Bannya pakai 205 berapa kok tadi? 50 mantap. Oke. Soalnya kan buat harian juga, kalau tipisan itu kan pasti enak. Nah juga, kita tanya ke owner ini bener gak nih? Iya bener, okay. Terus, buat harian juga sih mobilnya. Ada gejala gesrot gak setelah ganti coil over nih? Masih aman sih, masih aman. Oh iya, asik dong. Oke, sambil lihat belakang yuk. Nah ini nih ductile nih Li. Jadi awalnya nih Ali ngobrol sama gue kemarin nggak mau yang tinggi-tinggi gitu ya. Ya taruh di GT Wing segini gitu ya. Nggak mau orangnya kayak RWB gitu kan, RWB yang 2 biji gitu loh. Jadinya pakai ductile. Terus tadinya maunya suara body nggak jadi juga. Akhirnya sekalian karbon. Karbon lama-lama sebody di karbon nih. Nah karbon. Tenang, kita lagi develop karbon juga. Jadi kita punya produk baru karbon, itu Forged Carbon. Jadi nanti mungkin Ali bakal gampang sih dikomporin, enak. Ntar mungkin jadi Ford juga nih. Cuman kita tungguin aja. Di upgrade lagi. Upgrade lagi ya, Ali. Biar dia bikin bingung. Biar bingung jadi. Perbandingannya kan berarti kan ada yang ini sama yang ada yang Ford. Yang baru-baru gitu loh. Nanti kita tunjukin di foto aja kali ya, Ford Carbon gimana. Terus nih add-on belakang juga karbon. Ini custom juga model. Nah, ini yang bingung nih pertama problematika pas lagi mau bangun di mobil karena bodi kita yang sedikit ya, iya, sedikit. Nggak ada pilihannya sedikit. Kalau istilah kasar pas lagi zaman Ali pakai FD banyak kan tuh pilihannya. Banyak. Oh, FD mah masih banyak. Banyak. Nah, ini akord nih. PR banget, jadi akhirnya kita gambar-gambar sendiri kemarin. Digambar, Ali setuju, akhirnya dibikin. Jadi gimana Ali? Model apa semua suka enggak nih? Suka sih. Udah pas ya. Sejauh ini suka pas. Enggak terlalu alay, enggak terlalu gimana gitu. Ya kan mengikuti keinginan. Keinginan mau alay bisa, tapi kalau bisa jangan ya. Oke. Jadi next apa lagi nih selain yang tadi dipairin ke gua, setir sama dastek, terus apa lagi nih? Pengen ini. Kayaknya sih pelek ya paling enggak. Pelek mau ganti ya, mau ganti yang JDM gitu atau JDM atau yang mau gesrot for life gitu. JDM dulu deh kayaknya. Kalau gesrot nanti. Oh jangan ya. Gesrot nah, dulu. Iya, baru di Mini ya. Iya. Terus apa gini? Kayak yang racun kayaknya. Oh, iya kemarin dia DM gua dong. Kan gua update tuh yang kemarin. Terus mau dong akord juga di turbo. Aduh. Aduh, enggak bisa dipakai hari ya. Oh, bisa. Tenang, kalau di sini bisa. Jadi pakai harian, kita kan mobil ini kan pakai harian semua nih, pakai banget. Jadi aman nih, tenang. Jadi kalau misalnya sekalian juga ngobrol nih, maksudnya kalau turbo nggak bisa dipakai harian sebenarnya enggak. Yang penting tuningnya pas, las-lasannya bener, nggak kayak siler-sileran. Instalasi ya bener, iya. Sama ya pokoknya peruntukan turbonya sesuai sama mesinnya gitu loh. Misalnya ini mesinnya apa ya turbonya harus sesuai ukurannya, gitu loh. Misalnya ini karakter. Ini enggak tahu nih, ini masih H22 atau udah H22 kan? H22 ya berarti bisa dong pakai TD05 gitu kan. Itu pasti aman banget sih. Jadi mungkin next-nya bakal ngecas juga nih mobil ya. Kayaknya sih. Iya, ini habis nih mobil. Gimana? Oh, enggak nanti. Tadi seksi banget. Iya, jadi kan nanti dengar sendiri aja. Oh, yeah. Oke, paling gimana Li? Pokoknya kesan-pesannya nih buat kita, kerjaan kita, terus gokil sih. Gokil ya? Gokil. Gak sia-sia juga nunggu lama, tapi hasilnya mantap. Kalau misalkan gokil, ini tanya dari yang kebalikan yang ngerjainnya. Kesulitannya ya. Apa? Lu apa? Kesulitannya pertama model ya, karena kan gue biasa fotokopi kan ya, ini gak bisa fotokopi nih, jadi gue bikin. Untungnya dibantuin Alvin juga kemarin si model-modelnya. Terus karbonnya kan ya, kalau karbon nih suhunya nih gimana nih? Ya memang kalau kesulitan karbon sih memang pasti ada, karena ini kan kita manual ya. Manual tangan pasti entah ada yang gripis atau kayak yang bolong gitu, pasti kita resin lagi, gosok lagi gitu. Terakhir memang finishing poles, kesulitan memang di karbon. Kalau cat sendiri tingkat kesulitannya sih masih aman ya, masih aman. Kita perbandingan cat untuk 1:1, nggak mungkin belang, aman. Jadi udah sip semua, oke, sip. Kelar. Oke, kita ke depan ini. Nah ini nih yang tadi dicat ya, nggak belang kan Li? Tuh, udah sama ya. Ini sebenarnya birunya rada susah temen, gila sih. Untung bisa perfect sama.
Oke, jadi mungkin ini reviewnya. Pokoknya ditunggu, pasti ini Ali mau pakai dulu mobilnya buat jemput cewek-ceweknya. Jadi gak ada apa, gak punya. Eh, kemana? Berasal jemput kesini. Emang ada berapa? Gak punya. 1, 2, 3 ini. Oh iya, sorry. Kalau di YouTube, di sosial media yang emang bilangnya gak punya. Gitu. Aduh, okay. Jadi setelah mungkin abis jemput-jemput, bakal kita lanjut lagi ini ya. Pokoknya PR gue pasti gue lanjutin buat masih lu. Banyak. Ya. Oke, jadi sekian dulu topik hari ini. Thank you for watching and see you in the next video.